NIM D1018068. Saya mahasiswa Universitas Jambi jurusan Agroekoteknologi. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara menanam pakcoy dengan menggunakan styrofoam bekas. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari awal sampai akhir, yaitu sampai tahap panen. Nah, ini untuk memenuhi tugas mata kuliah budidaya tanaman hortikultura. Bagaimana caranya? Check it out! Yang pertama itu kita harus ukur dulu, sesuaikan gelas dengan kawatnya agar nanti melubangi styrofoamnya itu sesuai. Buat lubang di bagian tengah gelas plastik untuk melekatnya kain flanel dan buat lubang-lubang kecil. Kemudian, gunting kain flanel dengan ukuran 3 x 20 cm. Pasang kain flanel dengan gelas plastik yang sudah dilubangi. Selanjutnya, cocokkan gelas plastik dengan styrofoam yang sudah dilubangi. Kemudian untuk penyemaian, potong rockwool dengan ukuran 3 x 3 cm. Selanjutnya basahi rockwool dan masukkan bibit satu per petakannya. Untuk media tanam, buat campuran air dengan nutrisi Abemix dengan takaran yang tepat. Setelah itu aduk agar tercampur dengan air. Berikut perkembangan semaian. Lakukan penyiraman untuk menjaga kelembaban semaian. Yang sudah diisi dengan campuran air dan nutrisi Abemix. Berikut adalah perkembangan tanaman setelah pindah tanam. Jangan lupa untuk menjaga nutrisi tanaman agar tanaman dapat bertumbuh dengan baik. Dapat dipanen pada umur 30 hari.